Tanya tanya Kak Ronca. Pakai yang Office Extend kamu nggak? Apa maksudnya sampai ya? Kayaknya aku nyampe deh, ini aku pakai yang di ruang kasem itu ya. Iya. Tapi nggak tahu passwordnya. Office apa kan? Oh. Kecil semua. Nyambung nggak? Pakai yang ruang kasem punya dia bagusnya. Oh, aku sempat lakukan. Kamu mau makan dulu ya? Bisa? Makan guys, aku bareng Elin. Makan kak. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Kamu belum sih? Makan, ini apa? Makan ayam. Oh makan apa? Berawat. Dia Korean, Korean street food gitu ya. Yang hari itu maskernya kayak masker mama. Fel, gue punya sesuatu. Ayo, apa? Satu cerita. Sekalian di viral ya. Oh. Nah, tapi handphonenya lagi dipakai buat live nih, gak bisa. Nah, ceritanya sekedar gitu doang. Kita ngobrol. Jadi, ada seorang, ini kejadian nyata ya? Ada seorang, horor. Enggak. Ini ada seorang gitu ya. Dengerin live. Terus lagi live. Oh iya jangan. Oh jangan. Kan aku bilang, aku gak bisa pakai handphone ya. Kapan-kapan aja ketemu lagi. Ah iyalah, kapan kita ketemu lagi. Tapi gini dulu ya. Kenapa sinyal, kenapa di pesawat tidak diperbolehkan? Bukan tidak diperbolehkan, harus menggunakan airplane mode. Kenapa? Biar terbang. Biar terbang. Apa? Biar tidak mengganggu sinyal di kabin pilot. Enggak. Kenapa? Ada mitosnya itu adalah komunikasi pilot terganggu dan bisa membahayakan keselamatan penumpang kan? Tapi kenyataannya ternyata enggak gitu. Kenapa? Karena emang ada sinyal? Enggak. Ada. Emang iya? Karena gini, sinyal HP itu yang dikeluarkan itu bahasanya punya ciri khas, bukan punya ciri khas, unik masing-masing perangkat itu unik. Jadi kalau misal spektrum apa namanya, spektrum sinyal sinyal yang ada di bawah itu bakal keganggu karena sinyal dari kita itu makin kuat. Berarti bukan karena mengganggu si pilotnya sipanya, itu karena kalau misal si pilot ya itu frekuensinya udah beda. Tapi karena yang manusia yang sedang berkegiatan di bawah bisa jadi mereka tidak masih nggak dapat sinyal, gara-gara sinyalnya keangkat semua. Kayak gitu ya, bahasanya kayak gini. Kayak kalian di tempat yang ramai nih, nggak konser atau apa, cara di teater lo pokoknya, kalau teater pasti sinyalnya turun kan. Pasti kan itu. Nah kayak gitu maksudnya nggak ada buat. Nah HP yang sinyal lemah, ya apa server yang nggak bisa ngeluarin daya lebih kuat, jadi HP kamu dulunya kayak HP nyali, HP kamu mungkin dapat sinyal kayak dia nggak bakal dapat, karena mungkin terganggu sinyal dia dari HP kamu. Berarti kagak ada ini ya dong, kagak ada urusannya sama orang pilot itu. Gitu. Tapi kenapa dibuat kayak gitu? Ya, ya karena kalau misal kenapa ada mitosnya yang membahayakan, ada di mereka berbahaya gitu karena bisa buat pesawat jatuh ya, karena kalau bahasanya karena kalian bisa mengganggu orang lain, siapa yang mau matiin? Iya benar. Sama manusia gitu ya. Aduh. Ini kador aku egois gitu ya. Benar juga sih, daripada membahayakan orang lain, mereka lebih mikirin pembahayaan diri saya sendiri.
Oh, tapi waktu dulu aku pernah nyalain data di pesawat. Enggak ada masalah kan? Dan dapat aja kan? Enggak dapat. Ya kamu di atas laut. Oh iya mungkin ya. Nanti aku coba. Coba aja sebenarnya. Kakak nanti orang-orang malah jadi main handphone loh di pesawat. Lah itu mah kebijakan mereka masing-masing. Iya sebenarnya. Makanya tolong dikasih tahu ya kalau ada. Iya. Jadilah manusia yang bijak. Ayo kak, trivia lagi kak. Trivia of the day. Udah hujan ya udah sambil aja. Nih, mau tanya. Jawab bareng mana ya? Pikir bareng mana ya? Jadi ada laki-laki. Dia itu naik pesawat. Terus duduk nih. Sebelah, dia tuh gak kenal orang di sebelah dia. Udah duduk, sebelum take off. Si cowok di sebelahnya itu ditelepon. Terus tiba-tiba orang di sebelahnya ngasih teleponnya ke pemeran, katakanlah pemeran kita namanya Burhan gitu. Iya, namanya Burhan. Nah, orang di sebelahnya katakanlah namanya siapa ya? Abdul gitu. Nah, si Abdul tuh ditelepon sebelum take off. Nah, tiba-tiba si Abdul ngasih HP-nya ke Burhan. Ini ada telepon buat kamu. Kenapa itu bisa gitu? Soalnya sinyal handphonenya si Burhan kan kecil daripada ada hubungannya ini, ada hubungannya sama tadi telepon. Kenapa sih Burhan ngasih handphonenya ke Abdul? Enggak, kenapa Abdul ngasih tiba-tiba tanpa kenal ya, mereka gak kenal sama sekali. Abdul ngasih teleponnya ke Burhan dan dia, ini telepon buat kamu. Spesifik bilang ini buat lu. Sebenarnya itu kalau kata aku, yang nelpon tuh orang di depannya si Burhan, jadi siapa sih si Abdul tuh, siapa sih Burhan siapa? Enggak ada, ya Abdul adalah Abdul, Burhan adalah Burhan. Enggak tuh, mereka gak kenal satu sama lain. Enggak, maksudnya si Abdul tuh siapa yang nelpon, yang pegang handphonenya sekarang siapa? Abdul telepon. Abdul yang telpon. Si Abdul mau ngasih handphonenya ke si Burhan. Nah, kalau kata aku ya, temennya si Abdul gitu, dia ada di satu seat di depannya si Burhan. Si Burhan tuh kayak bocil gitu, nendang-nendang kursi, jadi kayak oh lu dia gitu. Enggak, dua-duanya udah gede. Dua-duanya udah dewasa. Kenapa itu? Mungkin karena kan ada tiga seat. Yang satu temennya, yang satu di sini, ini si Abdul tuh di tengah-tengah. Jadi dikasih HP. Enggak. Kan buat kamu. Jadi enggak ada hubungannya mereka dua seat atau tiga seat, mau empat seat juga. Ini cuma Abdul dan Burhan duduk sebelahan. Terus si Abdul ditelepon, ngasih teleponnya ke Burhan, bilang, nih telepon buat aku. Oh, gini aku kata. Si Abdul, nah. Abdul yang megang handphone ya? Si Abdul apa Burhan sih yang megang handphone? Abdul, si Abdul yang telepon. Si Abdul tuh, dia sebenarnya ditelepon mamahnya. Mamahnya mau nitipin si Abdul ke si Burhan. Eh nanti tolong ya kalau misalnya dia mabuk di perjalanan, kasih trash bag kayak gitu. Enggak, ini spesifik telepon itu spesifik minta si Burhan yang jawab. Jadi, kok serem sih? Kenapa bisa? Kenapa kok bisa? Nah itu dia, kenapa bisa? Kenapa? Ada yang tahu gak kenapa? Tahu gak kenapa? Dulu kabel. Nih, aku kasih clue. Karena telepon itu, Koja dan Burhan dan Abdul dua-duanya semakin menjadi lebih baik. Hah? Mereka lebih senang di pekerjaan itu karena ada telepon itu. Kayaknya serang tahu gak? Gak ngerti, Kak. Ini gak serang sama sekali. Gue kalau ini wholesome lah. Ini lucu banget. Bukan lucu sih, lucu es ini nih. Bukan lucu funny ya. Gak tau, kalau emang kenapa kak? Ya, iya. Kenapa? Ya cari tau. Lucu gak tau. Apa ya? Telepon kosong. Bohongan ya. Enggak. Hah? Gak ngerti. Gak ngerti, ya, iya, kenapa? Makanya kita berpikir. Lah kakak udah tau jawabannya? Ya udah, kan gue udah tahu. Ya kalau gue gak tahu, masa gue buat cerita bohong? Terus apa dong jawabannya kak? Di apa? Menyerah, saya menyerah. Menyerah. Saya menyerah. Menyerah. Apa kak? Saya menyerah, daripada jawabannya makin kasal. Ya gak apa-apa, coba dulu aja. Saya udah kasih clue dulu. Hubungan mereka jadi dekat ya, gara-gara telepon itu. Gara-gara Bukan makin dekat, mereka makin senang. Ya, di perjalanan itu menyenangkan. Apa apa? Abdul maupun Burhan. Tapi bukan berarti Abdul dan Burhan tuh jadi teman habis itu enggak ya? Enggak
mereka lagi main telepon-teleponan. Wajib gak dulu. Coba pertanyaan juga adalah siapa yang nelfon gitu. Siapa nelfon? Siapa nelfon Abdul? Masalahnya Abdul dan Burhan itu bukan teman dan mereka nggak punya teman yang kenal dua-duanya. Hmm. Pilot? Lah pilot pernah tahu telepon numpang. Apa numpang? Apa itu ya? Apa ada? Gak tahu sumpah. Di telepon pacar, di telepon kurir, customer service. Masih mendekati, tadi pacar. Salah mendekati. Sambung katanya. Pacar. Makin mendekati. Keluarga. Iya, keluarga. Kakak. Karena mereka kakak adik. Iya kan, aku sama satu sama lain. Keluarga. Mendekati. Apa? Mendekati keluarga, siapa guys? Enggak lah, kayak tiba-tiba karena sama bisa dulu. Saya dekat udah bilang, ada telepon buat lu. Berarti dari seorang keluarga si Burhan? Dari Abdul. Abdul. Kenapa ini keluarganya Abdul? Keluarganya? Abdulnya. Siapa aja Abdul? Ya. Mamahnya, papahnya, adiknya, kakaknya. Ada dewasa. Kakaknya? Adiknya. Istrinya Abdul tuh nelfon Abdul. Oh. Oh. Terus? Bisa dia bilang. Nah kenapa? Apa yang dia bilang? Kayak kenapa bisa? Kenapa iya. Istrinya bisa tahu sama Burhan? Lagi jalan sama teman. Ternyata si Burhan tuh adiknya istrinya. Kalau kita mah kenal dong, jadi adik ipar. Misalnya istrinya nanya di mana si Abdul. Wah istrinya selingkuh sama Burhan. Nah si Abdulnya karena dibilang kan jalan sama teman jadi Burhan. Kan Burhan sama Abdul gak temenan? Iya, Abdul dan Burhan bukan temenan. Mereka saling pura-pura. Enggak. Oh, jadi si Burhan tuh si Abdul sebenarnya pengen ngebohong gitu ya. Iya. Nah, si Abdul itu ngasih HP itu spesifik buat si Burhan. Spesifik. Jadi enggak bisa dia dikasih ke orang lain. Jadi kayak jadi si istri bilang kasih ke Burhan dong gitu. Wah. Istrinya cenayang kok karena aku nyukun. Hah? Jadi kalau kata aku tuh si istrinya itu kayak di final destination gitu, Kak. Jadi dia bisa melihat masa depan. Terus apa kak? Apa ya? Apa sabung gak sih istrinya sama si ini? Aduh. Sama si Burhan? Ternyata Burhan selingkuhan yang istrinya. Bukan. Iya. Bukan guys. Istrinya Abdul itu main pesawat yang sama Mbak Abdul dan Burhan. Oh mau tukeran tempat duduk? Betul. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Jadi lucu ya adalah sedikit aja lihat. Ini keluarga lu. Abdul dan Burhan itu kan yang menulis siapa? Iya. Mereka berdua itu dua-duanya bawa istri di pesawat yang sama. Oh. Istrinya kebetulan duduknya sebelahan juga. Sama istrinya si Burhan. Istrinya Abdul dan istrinya Burhan itu duduknya sebelahan. Sebelahan. Jadi mau pindah tempat duduk gitu ya? Tukeran. Jadi mereka teman. Jadi ngobrol si istrinya itu dua-duanya ngobrol. Nah itu suami saya. Oh itu juga suami saya. Teleponlah istrinya Abdul, telepon Abdul. Wow. Bolehnya tukeran, jadi kayak Abdul sama istrinya, Burhan juga sama istrinya. Makanya perjalanan mereka jadi lebih menyenangkan. Karena kayak gitu. Oh my god, ternyata semudah itu ya. Udah apa lagi? Ini gak kepikiran, tapi kakak itu kakak beneran? Itu kita beneran. Hah? Beneran? Tapi aku juga gitu sih, mau kayak gitu kalau misalnya kalau ngapain tapi minta duduk? Ya bisa deketan lah sama istri. Misalnya aku mau pindah duduk sebelah Eleng gitu ya. Lagi kak, tapi trivia yang tadi kelihatan ini lagi anak IPS gak ngerti geografi. Maaf. Biasanya aku nama kali itu ini trivia dadakan. Iya. Apa ibu kotanya Australia? Aduh IPS aku gimana nih? IPS aku masalahnya. Gimana sih? Itu ke asal IPS itu kalau selain umum ya? Sydney. Kan. Sama seperti kebanyakan orang.
Ikea pasti Sydney. Iya, karena kota besar kan. Iya, betul. Sama kayak ibu kota Amerika apa nih? Brisbane. Melbourne. Oh, Melbourne. Melbourne, New York. Melbourne, New York. Oh, sekali. Melbourne, New York ya. Ah, ma, nggak tahu aku jurusannya salah. Namanya adalah Canberra. Hah? Canberra. Berapa luar kan? Ibu kotanya, ibu kota, oke, Kanada ibu kotanya apa? Hah? Ibu kota negara Kanada apa? Ibu kota... Hei, Kak Alit aja nanya ibu kota Kanada apa? Ibu kota Kanada apa? Ya. Apa? Toronto. Lain ya? Toronto tadi mana? Ini ada ngomong Toronto, Bekasi, Cibaduyut. Ya, Cibaduyut, ya. Tangerang, Bogor. Cibaduyut di mana, Lin? Itu daerah pengrajin sepatu dulunya. Ada monumen sepatu di Cibaduyut. Aku menyerang sekarang, Kak. Di Bandung. Jadi, Jakarta itu apa? Aku juga lupa. Moskow. Ottawa. Kita double check. Ayo kita double check. Cek apa? Bentar ya, mau cuci piring. Oh, you got power. Ottawa. India apa? Ini katanya. India. Delhi. Delhi 48. Oh, yang ini. Dulu kan ada. Dulu kan ada. Bukannya ada lagi sekarang. Mumbai. Dia. Mumbai sama Delhi. Iya. Iya, Mumbai itu. Mumbai sama Delhi. Oh iya, ada dua. Yang ada baru kan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Baru tahu. Hah? Baru tahu. Apaan? Kuala Lumpur. Udah tahu aku. Tapi masih ada gak sih Delhi 48 and Mumbai 48? Sudah dua-duanya ada ya? Tapi tadi baru keluar di FYP aku. Delhi 48. Beneran? DEL 48. DEL. DEL. Dan DEL 48. Enggak tahu. Sumpah, Kak. Cantik-cantik loh. Asik. Padahal aku ini sih. Saya tuh. Halo. Buka. Kamu enggak ya? Enggak. Kamu enggak kangen sama Zoe? Iya, bersih lagi ya. Terus mau digendong. Kamu tahu kamu mau dimasukin kandang ya? Habis kamu tadi kasih Hero fotoin pupunya. Tebel. Aku sangat lapar. Selamat makan, Kak. Makan. Makan, Kak. Banyak banget. Aku aja kalah sama kamu. Makeup bag dia banyak banget isinya. Makeup bag Elin. Oh yeah. Lucu banget. Apa? Ini. Kucingnya. Bagus gak sih ini? Baru pakai. Bagus gak menurut kamu? Baru pakai. Oh, baru mau pakai, belum pernah cobain. Wih. Elin, ibu kota Zimbabwe apa, Kak? Kapan? Ntar aku inget-inget dulu. Bekasi. Lain Bekasi ya tuh. Ikut, Kak. Tahu kita Harare se. Gimana? Awong.
Apanya? Wangi. Wangi. Berarti ada fragrance ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bilangin pasti bersih nih main kucing. Ini makeup bag-nya Ellen gede banget, guys. Ini apa? Cepet rambut ke kamu. Ini apa? Boleh lihat gak? Bisa salam dari Kak Kiki. Ingat gak Kak Kiki? Ingat. Salam katanya buat Giselle. Iya, salam balik teh. Aku kan pertama kali ngeliat Kak Kiki di sini tuh waktu itu sama di sini ya. Ketemunya. Iya, di sini ketemunya sama gue misalnya. Awalnya dia kira gak bisa ngomong Indonesia. Terus disangkanya emang orang mana? Orang Jepang. Kak Kiki. Nggak. Iya. Terus aku mikirnya oh, istrinya gue bisa. Abis aku gak pernah ketemu Kak Kiki iya. Kan. Oh dulu sama Kak Kiki dulu sempat? Enggak, sama Mbak Santi. Oh, Mbak Santi. Eh, Mbak Sinta. Mbak Santi. Mbak Santi. Mbak Sinta. Mbak Sinta. Iya. Kalau Kak Kiki kan di kantor terus ya? Iya. Waktu itu pas apa mau latihan NIF Theater ke-11 tuh. Ketemu di sini lagi latihan di disco. Terus Kak Kiki di sini ada Gomisang. Dia ya. Kira orang Jepang, Kak. Swear. Kalian ada apa sih latihan? Hah? Kita latihan. Iya. Nanti. Latihan Mei. Di sini. Enggak. Solo. Ya. Di sini. Oke. Sono. Iya. Sono. Oke. Iya. Thank you kali yong. Aku kira kamu udah makeup tau. Kamu udah makeup? Touch up aja. Enggak, belum makeup. Wow. Thank you kali yong. Tadi cuma pakai sunscreen doang. Bagus tapi ya mukanya ya. Aku kira kamu udah makeupan. Meong meong. Sapa dong dia, sapa. Hai. Kucingnya nyapa juga. Hari ini kita lagi di kandang. Thank you Kak Pips. Zara cuma ada tiga, ada dua. Ada dong. Kita berkegiatan. Ada Michelle ada di atas. Ada brush. Aku gak punya makeup brush loh. Ellen punya. Padahal Ellen enggak sih. Aku juga gak pernah punya. Makeup sih, tapi gak jago. Ih lucu. Kamu ini kakak-kakaknya gak pake ini gak sih? Kakak makeup. Ya. Enggak. Kena ke bawah. Kamu kenapa gak pakai brushnya? Oh iya. Ish. Karena kamu punya brushnya. Ini baru dicuci. Tapi aku gak ngerti brushnya untuk apa fungsinya. Kalau ada kucing saya kabur. Ini Kak Putri. Oh iya, kamu takut kucing? Enggak ini. Oh. Leanne, I love you. I love you, baby. Ya kata. Rumahnya. Banyak banget, sumpah. Boleh lihat gak? Ada ini. Bentuknya pipih gitu, guys. Wow. Wow. So cool. Ini, wow. Wow. Kucingnya juga wow. Wow, yang ini juga bentuknya pipih, guys. Tapi ini, dia runcing gitu, guys. Sendiri aja kak, enggaknya ada kagri. Aduh, stop apa ini aku gak tahu.
Suruh kucing, iya suruh kucing. So, ada ini guys. Ini kayak buat masker ya. Kayak buat masker gitu. Ini buat apa? Biasanya aku buat foundation. Oh. Mana tebak-tebakan lagi, ayo. Ini, takut salah. Kamu salah tadi. Bener sih, cuman mikirnya loh. Masalahnya kan saya anak IPS ya. Ya sekarang saya standby kok. Oke. Okay. Ayo tebak-tebakan guys. Ayo tebak-tebakan guys. So, ada ini nih. Ini buat apa sih kak? Yang ini? Ada yang ini. Dia agak pipih juga tapi bentuknya beda-beda tuh guys. Ini pipih semua. Buat di bawah sini gak sih? Atau buat yang di lipstick kan bisa kepadang. Oh iya buat lipstick kali ya? Nih, itu sama ini guys. Kalau ini buat apa, Lin? Buat alis. Hah? Emang ada iya? Yang buat alis tau. Emang ada yang buat alis tapi pakai brush? Ada. Oh, kakak make up suka pakai ya, bro. Oh iya, benar. Aku salah. Ada ini aku tahu ini buat blush on. Jadi ini nih kecil banget. Nah ini buat lipstick bukan sih kak? Pokoknya yang kecil buat lipstick ya. Ini buat lipstick. Terang. Sama satu lagi ada spuli. Kalau spuli aku tahu. Hai sahabat. Oh bentar boleh lagi. Gak? Aku. Ini spuli buat ini. Eh. Tuh gendis. Guys. Ya baru, gaya banget tuh. Cakep banget kayaknya. Makasih banyak Kak Aman. Lihat guys, ini punya Elin. Makasih Elin sudah membiarkan aku nge-review. Oh iya, review dulu gak sih? Jadi yang ini tadi ini buat apa nih? Yang buat foundation mana? Ini buat foundation guys. Ini kan foundation tuh kayak liquid. Jadi ini gini. Ini buat buat nah. Blush. Kamu blush kamu mana? Blush apa? Blush on. Oh. Oh. Ini lucunya tuh gini lah. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Oh, wow. Ini buat apa? Aku jarang pakai itu. Tinggi kak durable. Yes. Buat cat dinding. Yes. Wow. Wow, this watch. Kamu habis digebukin siapa ini? Eh, coba lihat yang glitter aku lucu. Gak boleh pakai. Aku gak ngerti, ini pake glitter gimana? Kamu pakainya gimana? Pakai aja. Oh. Dipakai di sini, dan sini. Ih, bagus kayak gitu. Garang ini yang katanya bagus tuh ya? Ini banyak daripada yang sebelah sini. Ininya glitternya. Ini untuk ini ya? Ini untuk ini ya? Ih, gendis. Oh, iya. Wow. Ini kamu gigit-gigit ya? Ini apa? Oh, itu gigit. Ini keren banget. Beneran. Ini banyak MAA. Keren banget kayak. Iya, karena ini sebenarnya tahu, aku aja kalah tahu sama dia. Dia banyak banget makeupnya enggak. Ini apa? Oh, wow. Karena cucu saya beauty, kadang dikasih hal. Jadi kebanyakan ini dikasih. Ini beda shade-nya doang? Iya, shade-nya. Enggak sih, variannya ini rasa matcha katanya. Jadi aku beli karena aku kira ada rasa matchanya. Keren, keren. Coba jelatin. Emang iya rasa matcha. Makanya, aku tuh kepo. Kalau ini rasa apa? Popcorn. Rasa yang pernah ada. Itu katanya boba. Boba? Apa lagi ya? Oh, ada setting spray. Ada apa lagi? Ya, KL ini mahal-mahal tau guys. Asalkan tau guys. Harganya 1 juta satu ini. Wow. Di atas ini semua. Di atas. Ini apa? Oh, banyak. Di atas 100 ribu. Ini blush. Ini eyeshadow. Ini
Enggak, kan enggak percaya sama make up-an tuh pengen. Kau kamu biasa pakai yang ini ya, Lin ya? Iya. Wow. So cute, so compact, so so yay. Ini apa? Kayak aku mau kayak stabil. Aku mau live di itu stabil. Tapi kan makanya mau udah. Ini wanginya kayak sesuatu yang bikin. Ini udah kok, ini dari ini nih. Ini wanginya kayak sesuatu tapi aku enggak tahu sesuatu itu apa. Thank you Karal. Ini apa? Ini kok lucu sih? Ini lucu banget. Ini lip gloss ya. Ini lucu. Ayo guys. Yaudah iya, ayo mau jalan ya. Tapi karena guys aku baca top giftering. Wah ada Kak Wirja, maaf ya Kak, aku gak liat. Sudah diajak oleh Gendis Jalan. Maksudnya nomor 10 ada Kak Amora, thank you Kak Amora. Nomor 9 ada Kak Pips, thank you Kak Pips, thank you. Nomor 8 ada Kak Arya. Nomor 7 ada Kak Putri, thank you Kak Putri. Nomor 6 ada Karal, thank you Karal. Nomor 5 ada Kak Durable, thank you. Nomor 4 ada Kak Ica Ica. Nomor 3 ada Kak Amar Raffi, thank you Kak Amar. Nomor 2 ada Kak Leo. Dan nomor 1 ada Kak Wirja Yoai. Kalau profil picture apa, Dis? Masih banyak Kak Dias. Namanya kan Wirja, profil picture. Mau baca dari top 10 gak ya? Tahu. Di nomor 10 ada Kak Dias, cuma rambutnya. Bukan dong, Gojoan, Gojo mau putih. Di nomor 9 ada Karis, maksudnya Kak. Di nomor 8 ada putih. Kak Ari Putra, maksudnya Kak. Guys, thank you ya guys. Aku mau lanjut kegiatan lagi. Bye. Di nomor 6 ada Kak.